kebijakan Kemendag itu yang akan menghilangkan minyak curah memang dianggap sebagai sesuatu yang kontroversi. Lantaran memang selama ini masyarakat kelas bawah terutama di pedesaan dan segala macam masih banyak yang menggunakan itu. Bahkan memang urusan minyak ini sangat pelik sekali memang. Jadi kalaupun pedagang-pedagang di kota pun, jadi yang namanya pedagang gorengan segala macam yang disukai oleh kita-kita inilah gitu ya, itu semua menggunakan minyak curah karena harganya murah memang. Lah kenapa begitu? Karena sistem perdagangan kita itu masih menggunakan cara harga lebih baik menjual dengan harga murah ketimbang kualitas yang baik tapi tidak laku malahan gitu. Nah, murah-murah itu murah meriah katanya begitu, dan tetapi di kota-kota memang sudah agak sedikit berbeda.